Akhirnya kau hamil dengan orang. Luar biasa. Iya, aku luar biasa. Akhirnya kau berhasil menghamili anak orang. Iya. Kau juga bisa sesuka hati dengan hidup kalian. Sesuai apa yang kau mau. Sama. Sienna. Gak ada beda. Kamu terlalu baik bicara. Lohe, tahan. Kamu harus mengadanin mereka loh. Bisa tolong di telepon dulu, Pak. Adatku tidak ada bantuan. Oh iya. Anak pertama aku namanya Gatot ya. Iya. Aku akan memberikan nama kamu. Kenapa, Pak? Aku merasa bahagia loh. Aku bahagia karena kamu punya anak loh. Aku bahagia loh. Itu anak siapa, Bang? Kenapa tiba-tiba Bang Lohe punya anak? Kau tanya sendiri ke Lohe. Aku punya ponakan lagi. Sebenarnya ponakan Dajjal. Ponakan Dajjal. Oke, Abang Lohe, coba jelasin sama aku, itu anak kapan prosesnya tiba-tiba ada gitu loh. Itu MBA, aku merahasiakannya sudah cukup lama ya. Aku tahu ini sudah agak lama sebenarnya, cuman aku sembunyikan. Dan yang tahu memang Bang Sultan sudah tahu. Akhirnya kau hamil dengan orang. Luar biasa, iya aku juga Bang. Akhirnya kau berhasil menghamili anak orang. Iya. Ini prosesnya masih kapan, satu. Aku berharap kau bisa melakukan lebih banyak. Ini prosesnya kapan tiba-tiba itu anak brojol? Sudah 2 bulan, lebih malah sudah 9 bulan yang lalu ya. Aku melakukannya mungkin sekitar 10 bulan yang lalu. Ibunya siapa? Aku tuh gak pernah ngedenger abang deket sama cewek. Sienna Freya, enggak itu lahirnya, itu terjadi begitu saja ya. Abang kasih kamu satu kalimat ya. Makanya apa? Punya stok anak banyak dulu baru nikah ya. Bom lah. Kira. Suara itu yang mulia, mesin dari kepo di ini. Kurang daya. Bukan. Itu suara daya. Apa sih namanya itu mesin yang EKG, EKG. EKG ya, EKG. Kira token listrik tadi. Iya, aku kira token bukan listrik. Ini apa? Polisi gimana? Lulu. Apa? Itu polisi. Ini siapa polisi, Pak? Bukan, ini anak-anak ya, anak-anak. Kalian yang betul lah. Ini polisi apa? Polisi apa, Pak? Bukan. Yang betul kali. Lagi nyamar yang mulia. Bentar. Yang betul, aku udah panik. Baik yang mulia. Oh, kalian ingin menyamar ya sepertinya ya. Good choice sih. Kita ingin waktunya aku menghabisi mereka dari dalam. Apakah ini saatnya menggunakan baju jenderal? Sepertinya begitu, baju jenderal aku harus turun ini kayaknya. Ini kan polisi aku suruh ngambil sendiri kan loh. Selesai lahiran, ini Clara kalau mau dibawa dokter bawa, tapi aku lebih memilih untuk membunuhnya sih. Bang, jangan gitu, Bang. Dari tadi, Bang, ini tuh wah. Ampun. Bang, enggak boleh gitu, Bang. Gue jauh. Oke, mungkin ini butuh untuk gimana? Pak Sultan, untuk proses operasi sesarnya sudah selesai. Ketiga janinnya sudah berhasil kita keluarkan tadi. Kondisinya memang salah satu janinnya tadi mengalami lilitan tali pusat, tapi sejauh ini kondisinya sudah baik-baik aja. Dan Sienna juga saat ini kondisinya sudah baik-baik aja. Tadi sempat terjadi penurunan. Jelaskan, Noe. Kamu dari awal tidak menginginkan anak-anak ini kan? Sudah, kamu cukup lahirkan, berikan padaku. Sudah, kamu hidup normal, bahagia kembali di kota bersama Swipe. Ini aku di kastil.
Oh, gitu ya, kamu boleh. Iya. Ini belum tentu anakmu, Allah, eh. Aku udah bilang mau itu anakku atau tidak, aku sudah terlanjur mempercayai kalau itu tuh ada anak. Ya udah, kau ingin apa? Kau ingin dibayar? Dibayar? Enggak. Hah? Enggak. Buat apa uang? Uang mesti dicari. Lalu apa yang kau inginkan? Yang pasti kau tidak bisa mendapatkan ketika anak itu. Kesepakatan. Perjanjian tertulis di atas kertas. Atau kita minta semuanya keluar dulu. Aku ingin berbincang dengan dia. Kau tidak seharusnya menuruti apa keinginan dia. Seharusnya ya, kau cukup membayar dia. Tapi kita berikan uang. Anggap aja kita membeli anak itu dari dia. Dia bisa sesuka hati menulis perjanjiannya, keinginannya. Betul. Kalian bisa sesuka hati sama hidupku. Aku juga bisa sesuka hati dengan hidup kalian. Sesuai apa yang ku mau. Sama, Sienna. Gak ada beda. Kamu terlalu baik bicara. Tahan dulu emosimu. Aku sudah tidak bisa lagi seperti ini. Kok dia keluar? Sienna, dengarkan aku. Itu bisa saja aku tidak menahan lo, he. Dan aku melanjut. Aku biarkan kau pergi begitu saja ditahan lo, he. Bahkan dengan cara lain pun kita dengan mudahnya membuat menyingkirkan kau. Tapi kita gak sebengis itu. Masih kuberikan kau kesempatan hidup. Asalkan kau tidak memperumit kehidupan kami. Karena kau tugas kau sudah selesai. Hanya untuk mengandung dan melahirkan anak itu. Sebelum aku kesini, aku sudah berbincang dengan Swaid, pacarmu. Oke. Okay. Dia sendiri juga, aku sudah nanya, dan dia sendiri juga udah bilang, aku memberi dia pilihan. Apabila anak ini sudah lahir, kamu ingin anak ini mengenali ibu kandungnya itu Clara atau tidak? Dan dia menjawab tidak. Itu dia, bukan aku. Aku hanya menuruti apa permintaannya dia, yang dia mau. Dan yang kita bicarakan di rumah sakit dari awal, dimana kamu ingin kuburin anak-anak ini dan aku yang ingin merawatnya, aku hanya menepati semua itu. Biarkan anak-anak itu hidup bersama Lohe, dan kau lanjutkan kehidupanmu bersama Sweat dan menganggap semua ini tidak terjadi. Semudah itu untuk melanjutkan hidupmu. Semudah itu, apa yang kau pikirkan? Aku juga tidak menginginkan anak itu. Kalau itu anaknya Om Lohe. Dan itu belum terbukti kalau itu anaknya Om Lohe, Pak Sultan. Lohe sudah menyatakannya. Sienna, pilihanmu hanya dua. Kau lupakan apa yang sudah terjadi dan serahkan anak-anak itu ke Lohe. Dan kau lanjutkan. Lohe, tahan. Sudah mati Lohe, saja kamu. Lohe, tahan. Mati saja. Lohe, tahan dirimu. Kenapa kamu? Ini akan memperburuk suasana. Aku geram lihat dia ya. Tahan dulu ini. Sienna, okay. Ini pilihan terakhir. Kau udah tahu kemungkinan yang akan terjadi.